beberapa tahun dahulu satu syarikat bernama NFC, National Feedlot Corporation. Dia buat kertas kerja, dia buat cadangan kepada kerajaan. Dia kata, Malaysia import 90% daripada daging dan susu. So sekarang adalah baik kalau kita membela lebih lembu di negara kita supaya kita kurang belanja kita untuk import daging dan susu. Okey, dari segi konsep memang logik. Kita boleh terima. Kita tak ada masalah dengan konsep itu. So, kerajaan lulus. Dia lulus apa? Dia lulus grant 20 juta dan pinjaman 250 juta ringgit. Duit itu siapa punya? Bukan duit itu syarikat. Bukan duit Datuk Prime Minister. Duit rakyat. Ini duit kita. Duit itu datang daripada cukai yang kita semua bayar. 250 juta ringgit. Pinjaman. Baik. Satu lagi kita kena ingat. Duit ini pinjaman. Kena bayar interest. Interest berapa berapa peratus? Kerajaan bagi 2% saja. Macam free money lah. Ini duit percuma. Kalau tuan-tuan puan-puan pergi pada bank, memohon untuk pinjaman untuk bisnes, banyak kali dia tolak. Kalau you ada tanah, you ada rumah, okay, mungkin dia boleh terima, dia lulus berapa interest daripada bank. Boleh dapat 2%? Boleh, tak boleh. Berapa peratus you bayar? 7%, 8%. Correct atau tak? Ha. Tapi syarikat ini dapat pinjaman 2% interest. Lebih kurang macam dia dapat duit free. Isu dia sekarang, apa mereka buat dengan duit itu? Memang dia beli tanah di Gemas, memang dia buka itu tempat lembu itu, memang dia bawa ekor lembu betul, tetapi berapa ekor? Rekod kita sekarang menunjuk bahawa dalam 3 tahun ini mereka hanya membela lebih kurang 8,000 ekor lembu. Jadi kos satu ekor berapa? You ambil calculator, you buat. Satu ekor lembu lebih kurang 30,000 ringgit. Satu ekor lembu. Wah, daging ini must be very special lah. Rasanya must be mesti special ni. 30,000 ringgit satu ekor lembu. Ini yang dibuat. Sekarang kita sudah bedakan apa dia buat dengan duit itu. Director, pengarah syarikat ini yang ada kaitan dengan menteri dan kabinet, kita tahu siapa. Pengarah-pengarah ini dia beli kondominium mewah di Bangsa. Harga berapa? 10 juta ringgit. Dia beli satu kondominium mewah ini dengan duit ini di Orchard Road, Singapura. 10 juta ringgit. Baru kita dapat tahu dia dapat pinjaman daripada bank dan dia beli dua kondominium mewah lagi di Singapura di Marina Bay Suites. Marina Bay Suites ini istimewa di Singapura. This is the most expensive condominium in Singapore. Satu kaki persegi harga 2,000 Singapore dollars. That's the price. One square foot. Dia boleh beli. Kos dalam Malaysian ringgit 35 juta ringgit. Dia dapat pinjaman, dia kata. Tapi bayaran balik 500,000 satu bulan. Mana kita cek dengan gaji Dato' Sri Saleh. Dato' Sri Saleh adalah pengurus syarikat, suami kepada menteri dalam kabinet. Mana dia dapat 500,000 satu bulan? Macam mana syarikat ni boleh bayar dua anak-anak mereka gaji 30,000 ringgit satu bulan? Orang yang tak ada pengalaman dalam buat bisnes ini boleh dapat projek 250 juta. Mereka bukan sahaja gunakan duit ini untuk beli harta.
Mereka beli tanah di Pusat Jaya 5 atau 6 juta ringgit. Lepas itu dia buat apa? Dia ambil lebih kurang 1 juta ringgit. Dia pergi makan angin di seluruh dunia. Satu tahun dia belanja 1 juta ringgit. Duit ini duit siapa? Duit kita. Duit rakyat. Duit cukai kita. Ini yang tuan-tuan puan-puan kita melihat sekarang. Isu ini kita sudah bongkarkan. We have exposed in parliament, luar parliament, dalam parliament sudah 3 bulan. Tapi sampai sekarang tak ada tindakan langsung. Seorang bernama Datuk Syamsul Bahri. Ini orang yang ada kaitan dengan projek ini. Dia ditangkap oleh polis. Sebab apa? Datuk Sri Saleh, pengurus syarikat ini, buat laporan bahawa Datuk Syamsul Bahri ini tipu dia lah. Ada tipu dia sendiri. Datuk Syamsul Bahri ditangkap just because of laporan polis oleh Datuk Sri Saleh. Ditangkap, diriman lebih kurang daripada 1 bulan. Akhir bulan Januari dibawa ke mahkamah dan dituduh di mahkamah. Sekarang dia duduk di Sungai Buloh Prison dalam riman menunggu bicara. Okey, saya tak cakap Datuk Syamsul Bahri ini tak salah atau salah. Itu kita serah pada mahkamah. Apa saya nampak, polis bertindak cepat dan cekap. Very efficient. Datuk Sri Saleh buat laporan polis. Lepas 2 hari, orang yang dia tuduh tangkap, simpan dan wakaf, siasat, bawa ke mahkamah. Tapi kes yang terlibat Datuk Sri Saleh sendiri sebagai pengurus NFC, penyelewengan duit, misappropriation of funds, CBT, mana tindakan? Datuk Syamsul Bahri, just to complete the picture, the story, ada bab yang terakhir. Bila dia keluar daripada penjara Januari 27, dia dibawa ke mahkamah. Dia minta izin daripada magistrate buat laporan polis. So magistrate kata, okay, you boleh buat. Dalam laporan polis, saya tahu ini sebab saya dapat copy itu daripada lawyer dia. Lawyer dia adalah Encik Surinder, Naib Presiden PKR. Saya baca laporan polis itu, saya terkejut. Sebab dalam laporan polis, Datuk Syamsul Bahri tuduh. Dia kata, Datuk Sri Saleh bayar saya 1.7 juta ringgit untuk berbuat beberapa tugas, termasuk memberi duit rasuahkan polis untuk tutup kes NFC. Nah, ini sangat penting. It's a very serious accusation. Dia kata, Datuk Sri Saleh bagi dia duit, bayar pada polis, rasuahkan polis untuk tutup kes NFC, tutup siasatan. Lepas itu dia kata, ini bukan cakap kosong, dia kata, saya mempunyai bukti dalam bentuk SMS daripada Datuk Sri Saleh memberi arahan ini. Wow, bukti SMS. Laporan dibuat pada Januari 27. Hari ini Februari 27. Hampir bukan? Ya. Tak ada tindakan. Ini yang beza. Kita nampak Datuk Sri Saleh buat laporan polis, tindakan serta-merta. Yang pihak lain buat laporan polis, tak ada tindakan. Tuduhan sangat serius. Ini yang kita lihat sekarang. Di parlimen kita peruntukkan 1 bilion ringgit untuk ini. Sepatutnya apa jadi? Duit 1 bilion ini ataupun 250 juta ini patut diberi kepada sekurang-kurang 10 ribu petani-petani kecil. Panggil mereka. Petani-petani yang sekarang ada kebun-kebun. Bagi dia bantuan. Bagi dia tanah tambahan. Bagi dia pinjaman. Dan itu lebih berkesan. Tapi di sini satu keluarga dapat 250 juta. Sebab apa? Kita kata sebab dia keluarga menteri. Suami pada menteri. Inilah isu dia.